Oke, semangat lagi sahabat-sahabat rumah Jones semua. Pagi hari ini mari kita coba unboxing Mago Box yang dikirimkan oleh teman-teman dari Almago 8. Terima kasih banyak untuk supportnya mengirimkan Mago Box ini untuk kemudian kita coba unboxing bersama. Mari kita coba ya. Paketnya Mago Box ya. Teman-teman bisa lihat ini Mago Box yang full set. Ini sudah ada aturan pakainya, ada panduan pembesaran magotnya bisa dibaca di sini. Dan ini sudah ada jaring proteknya nih teman-teman semua ya. Jaring proteksinya sudah tersedia juga saringan untuk menyaring magot dan kasgot. Keduanya sudah disiapkan. Lalu kemudian di sini sudah ada selang untuk jalur migrasi dari magotnya ya, sudah disiapkan di sini. Lalu kemudian sudah ada murnya untuk memasang jaringnya ini untuk kemudian menjadikan lubang udaranya. Lalu juga sudah ada ini selang migrasinya dan sendok untuk mengolah atau kemudian mengolah sampah organiknya. Ini ada dapur sebagai media pakan yang pertama, ini kemudian bisa menjadi makanan mago yang pertama. Dan karena ini adalah versi tanpa telur, biasanya teman-teman dari Almago 8 sudah menyediakan telur magotnya untuk kemudian teman-teman bisa langsung praktek di rumah teman-teman masing-masing mengolah sampah organiknya. Sip, teman-teman berminat memiliki Mago Box seperti ini, silakan langsung DM saja. Nanti Anda akan mendapatkan potongan harga khusus dengan mendaftar melalui link berikut ini. Ya, dengan melalui link berikut, teman-teman akan mendapatkan potongan harga khusus. Jadi silakan, kita sudah bisa melakukan proses pengolahan sampah organik dengan simpel di rumah menggunakan Mago Box. Terima kasih Almago 8, terima kasih Mago Box untuk Mago Box-nya dan semoga bisa semakin mengolah banyak sampah organik di Indonesia. Thank you.